Tuh nggak bisa lagi. Aduh, nggak poton geyser, cok. Satu-satunya kecepatan di sini kita harus poton geyser terus mati semua. Oke cuy, kembali lagi channel Ampas Gaming, channel free player yang rajin menabungnya untuk keampasan. Oke, sekarang kita ada di server 498 ya. Ini ada di akunnya si Melty ya. Akunnya si Melty ini ho-ohnya udah ada lagi ya. Kita tetesin ho-ohnya, habis itu kita coba AR-nya ini. Shadow Killer udah diganti nih. Dan ternyata udah bintang 11. Untuk Necrosmite udah bintang 11. Tapi masih belum Z move ya. Ini masih belum Z move. Oke, nice. Ini bagus ya. Yang lainnya bintang 4 doang. Ini untung aja Marshadow-nya nggak di build gitu ya. Bintang 4 aja. Karena emang sekarang Marshadow udah kewalahan ya. Mengikuti meta-meta baru. Oke, kita coba. Ini ho-ohnya kita tesin aja. Ho-oh, kalau untuk nature dan lain-lainnya itu nggak penting ya. Ho-oh itu untuk tumbal aja cuy, nggak usah kalian startup, nggak usah kalian apa-apain deh, dah ya. Itu mending untuk tumbal aja. Kayaknya ho-oh dia yang lain udah ditumbalin dah. Ntar kita lihat di Mega. Oh, nggak ada loh. Nggak tahu aku, harusnya dia udah punya ho-oh lebih dari satu ya. Dia udah main berapa lama sih? Oh, udah hampir 11 bulan ya. Dia udah main 10 bulan. Harusnya dia punya lebih dari satu ho-oh. Cuman aku nggak tahu ho-oh dia pada kemana gitu, cok. Oh, ini ada ho-ohnya ada dua ya. Ho-ohnya ada dua. Untuk mendapatkan dua ho-oh itu berarti 80 tambah 160. 160 hari. 160 hari itu sekitar 5 bulan lebih, cok ya. 6 bulan itu kalian bisa dapat dua ho-oh. Gila nggak? Karena satu hari cuma bisa dapat satu shot ho-oh doang. Oke, sekarang kita coba untuk AR-nya ya. Katanya di sini, Bang, jokiin AR-ku. Dia masih belum lolos yang ngelawan 3 Reshiram. Oke, di sini dia pakai, oh, nggak pakai Sol Galeo kah? Kita pakai Insol Galeo ya. Kita pakai Insol Galeo tapi ngegantiin sih siapa ya? Aku lebih prefer pakai Sol Galeo sih daripada Staka-Taka ya. Oke, gini ya. Gini, yes, kita challenge. Kita coba ya, kita coba lawan 3 biji Reshiram. Hah? Sol Galeo langsung mati, cok. Oh, ternyata dia nggak pakai Sol Galeo karena Sol Galeo nggak guna banget di sini, Bang. Bentar. Kita coba sekali lagi deh ya. Kita coba sekali lagi, cok. Kalau Sol Ga satu kali jalan aja nggak kuat, kita buang deh, sumpah. Nih ya, Sol Galeo satu kali jalan. Oh, kuat kok dia, kuat. Gila, Sol Galeo-nya langsung meninggal, cok. Kita ultimate. Oke, Necrosma-nya bisa sembunyi ya, ini udah bintang 11.
Ya ini udah 2 bulan stuck katanya, Cok. Udah 2 bulan stuck di sini. Prismatic laser. Wow. Nggak bisa ngekill si Reshiramnya ya ternyata ya. Aku kira ya, aku kira kalau si siapa namanya Necrozma itu bakalan sakit banget gitu ya. Tapi emang damage-nya gede loh dia sebenarnya ya. Photon Geyser. Oke, Prismatic Laser yang atas. Ya dia masih bisa sembunyi ya si Necrozma-nya. Kalau misalkan nyampe ronde 7 dan semuanya masih belum mati ya, untuk si siapa namanya Reshiramnya belum mati, kita nggak bisa ya, nggak bisa menang berarti. Please Necrozma bertahan, yes. Sumpah cok. Ini udah ronde 7 masih belum ada yang mati, Cok. Udah ronde 7 masih belum ada yang mati. Sulit lah ini. Gak bisa, ini gak bisa. Ini udah gak bakal bisa ya. Karena ini tuh bakal bertahan selama 3 ronde. Ini yang mati baru 1 nih. Reshiramnya yang mati baru 1, Cok. Ini udah 2 yang mati. Kita coba ya. Kita coba bertahan sampai terakhir. Oke, ini udah mati semua. Mati semuanya di ronde 10. Sama aja, nggak bisa cuman. Ini ya, hitungannya Reshiramnya masih hidup soalnya. Jadi harus ngekill Reshiram itu di ronde 7, Jo. Masih hidup semua sampai ronde 10. Oke, oke, oke. Berarti yang nggak guna tadi adalah si Solgaleo ya. Solgaleo nggak guna. Kita ganti Marcedo aja deh ya. Atau dia Adialga pasti mati di awal, Cok, lawannya api gitu. Kita butuhnya damage sih sebenarnya. Bentar, kita coba si Solgaleo ya. Solgaleo lagi, Marcedo maksudnya, Cok. Ini kalau kita bisa ngekill 3 Pokemon ini ya, si Chandelure ini yang depan. Kalau kita bisa ngekill 3-3-nya aja awal-awal gitu, kita bisa nyerang si Reshiramnya langsung, ada kesempatan menang kayaknya. Prismatic Laser. Ultimate-nya juga nggak berasa sih Necrozma-nya. Kita skip. Ntar nggak bisa apa ya? Apa ya? Harus gimana kita? Ini udah level 70, udah maksimal loh, udah plus 7 juga. Dia pakainya ini ya, if your attack is blocked, critical rate, critical damage bakalan naik kalau keblock damage-nya. Ntar, harus pakai apa kita? Kita coba pakai Magearna. Oke, kita coba pakai si Magearna. Magearna kita taruh depan ya. Dia steel, Cok. Harusnya mati juga sih kena apinya ya. Tapi kita coba aja apa salahnya. Satu kali hit mati. Cok. Satu kali hit mati, anjir. Dalah, emang paling cocok kayaknya Staka Taka ya.
Nah, kita coba gini deh. Sumpah. Kalau ho'oh emang biarin ya, dia tumbal coba, biar dia mati aja langsung. What the hell? Maaf coba, barusan force close coba. Oke. Poton geyser kita aja kayaknya jangan nyerang yang tengah dulu deh ya. Kita nyerang yang lain dulu, yang bawah-bawah dulu kayak. Stand firm, stand firmnya kita taruh ke ini ya. Kita taruh ke si Necrozma cok, biar Necrozmanya bertahan. Trot, nggak mati loh, nggak mati cok. Bayanganku tuh satu kali ultimate tuh sekarat lah seenggaknya ya. Prismatic laser kita yang bawah lagi ya, kita incer. Aku nggak mati lagi, resirannya padahal tinggal di banget itu cuy, banget. Oke, satu kali lagi si siapa namanya, satu kali lagi Necrozmanya ini dia bakal dapat light energy langsung poton geyser. Itu harusnya yang bawah bisa langsung mati ya. Kita serang yang atas. Nice, poton geyser mati ya. Yang bawah udah mati, nice. Dia masuk mode rampage ya, si siapa Necrozmanya, karena habis poton geyser. Dia kalau habis poton geyser memang masuk mode rampage. Oke, kita sembunyiin Necrozmanya biar darahnya tetap stabil ya. Kita ulti ke yang atas. Tuh nggak mati cok. Aduh, Necronya mati cok. Poton geyser mati. Aduh, nggak mati yang belakang. Alah, kita pakai skill satu aja, nggak usah ulti cok. Alah, kita pakai skill 1 nggak usah ulti. Ultinya buat yang belakang ya. Ultinya buat yang belakang ini, kita lindungin lagi si Necronya. Oke, prismatic laser ke yang tengah ya. Kita prismatic laser ke yang tengah. Tuh, heavy rock mountain. Kalau yang tengah nggak mati, ini kita nggak bisa menang, cuk. Please. Aduh, yang tengah nggak mati cok, padahal kita udah berhasil bunuh dua loh. Kita udah berhasil membunuh dua resiramnya ya. Ini tinggal ngebunuh satu resiram yang tengah doang. Anjo jijoy semeleke hoy. Tuh, yang atas mati di ronde 10 tuh. Yang atas fix mati di ronde 10 dia. Tuh, tinggal satu biji doang nih. Tinggal satu Necrozma doang. Baru mati di ronde 10, cok. Gimana mau menang? Itu kita masih butuh 3 ronde sampai dia mati. Aduh. Sulit ya. Kalau misalkan kita bunuh yang tengah dulu, itu juga bakalan sulit. Mana ya?
penetrating, tapi damage-nya kecil banget penetrating beam-nya. Kita harus hoki mampus deh kayaknya. Beneran kita harus hoki banget gitu, cuy. Buat ngekill si yang tengah ya. Buat ngekill Reshiram yang tengah, gimana caranya? Penetrating. Cuman dikit banget kurangnya, anjir. Tuh, gak kuat, cok. Photon Geyser. Photon Geyser nguranginnya juga gak banyak-banyak amat gitu. Kalau Mega Ray satu kali Anger aja bisa sekarat aja. Ultimate yang atas kena penetration penetrating beam, tapi tetap tar ini ronde berapa? Ronde 5. Ronde 5, 2 ronde bisa mati semua nggak ya? Ini kalau Reshiram yang atas bawah kena Photon Geyser bisa mati, menang kita, cok. Kalau bisa mati kena Photon Geyser. Masalahnya kayak serasa mustahil aja. Enggak apa-apa lah, kita coba ultimate semua. Ini ronde 7 ini kesempatan terakhir itu. Kesempatan terakhir kita ngekill semuanya. Please yang tengah mati. Duh. Aduh. Please mati semuanya. Alah. Enggak mati, Cok. Matinya malah di ronde 8. Ini mati semua tapi di ronde 8. Ronde 8 ya enggak bisa ya. 9 10. Harusnya matinya di ronde 7, Cok, tapi kita coba auto aja ya. Kalau bisa sumpah kita hoki banget nih. Please mati semua di ronde 10. Mati semua di ronde 10. Ah, enggak mati, Cok. Enggak mati ya. Enggak mati itu dia masih hidup, Cok. Masih hidup. Ini karena enggak masuk ronde 11 ya. Tapi tadi itu tipis banget. Ini harusnya kuat sih. Tapi masalahnya tipis banget. Gimana coba caranya? Gimana coba? Gimana caranya Mega Tyranitar itu bisa mati di ronde 1, Cok? Gimana ya caranya ya? Biar dia enggak di ronde 1, di ronde-ronde awal lah. Biar si Mega Tyranitar itu dia rampage. Ketika dia masuk mode rampage, dia damage-nya bakal ke semua ya. Nyerangnya bakal nyerang semua, Cok. Oke, ini dari tadi kita nyerang yang tengah-tengah terus ya. Ini kalau masih nggak kuat lagi, udah nggak tahu ya, nyerah. Ini kalau masih nggak hoki lagi ya, masih nggak kuat lagi, nyerah. Tengah lagi. Tuh, nggak kritikal gitu. Kalau kritikal gitu, kayak biar damage-nya tuh jadi gede gitu. Oke, serang belakang. Coba tadi di ronde 7 mati, so dua-duanya padahal tinggal tipis banget. Cuman masalahnya emang nggak ada yang bisa
ngedemek semua. Kalau misalkan dia bisa poton geyser tadi ya, andai saja ya si Necrozma di ronde 7 tadi itu bisa poton geyser, menang kita cuy, menang kita. Udah ronde 5. Ronde 6 harus mati gitu. Please, please mati semua gitu. Aduh, enggak ada yang ini lagi. Kita ulti aja Kak, ulti aja deh. Duh, poton geyser dong. Satu-satunya kesempatan ini harus. Aduh, nggak bisa lagi. Aduh, nggak poton geyser, cuk. Satu-satunya kecepatan di sini kita harus poton geyser terus mati semua. Alah, poton geyser dong. What the heck? Udah nggak bisa, cuk. Nggak bisa ya, udah ronde 8. Ronde 7 harus mati semua, itu sulit banget cok ya. Oke, itu ya, masih belum bisa cok, ini kurang dikit lagi damage-nya si Necrozma ya. Oke, aku cukupin sampai sini cok. Kalau kalian suka dengan video, klik like, share. Kalau kalian suka dengan game seperti ini, jangan lupa subscribe. Oke, thanks for watching, see you next video. Salam awas gaming, bye.